Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku sekalian, sebelum kita memulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan istighfar 7 kali untuk panca indera, perut dan kemaluan kita agar selalu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam keistimewaan jika diamalkan. Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar sehingga kita bisa amini bersama. Sahabat beriman, salah satu fadilah ayat tersebut, jika dibaca 7 kali setiap hari, maka ia akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Jika dibaca pada pagi hari, ia akan dijauhkan ancaman untuk hari itu. Begitu juga jika dibaca pada waktu petang, akan menghindarkan ancaman pada waktu malamnya. Insya Allah, ayat ini juga bisa menambah keteguhan iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat dalam surah yang mana surah ini diturunkan di Madinah dan mengandung 129 ayat. Surah ini dinamakan Surah At-Taubah karena pada ayat 117 disebutkan perihal golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah. Lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampunkannya. Dan berikut adalah keutamaan surah At-Taubah. Jika dia seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapat pertolongan. Jika dia seorang yang berkesempitan, maka akan mendapat kelapangan. Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar. Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan hilang kesusahannya. Jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera mendapat kelapangan dalam kehidupan. Barang siapa yang membacanya pada hari siangnya atau pada waktu malamnya, maka hal itu sebagai suatu pertanda bahwa dia tidak akan mati pada saat itu. Menurut riwayat lain, dia tidak akan dilukai seseorang dengan alat-alat yang berasal dari besi. Sebagian ulama menyebut tentang keistimewaan dua ayat ini, bahwa ada salah seorang yang telah mengamalkannya ketika dalam keadaan sakitnya yang sudah kritis. Ketika itu, dia sudah diperkirakan berumur 71 tahun. Dengan berkah membaca dua ayat tersebut, dia masih dapat menikmati umurnya sehingga mencapai usia 120 tahun. Berikut adalah bunyi surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,
Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Sahabat beriman, cara mengamalkannya adalah baca surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 sebanyak 7 kali. Kemudian lanjutkan dengan membaca surah At-Taubah ayat 129 sebanyak 7 kali pada setiap selesai sholat fardu, terutama sesudah sholat fardu subuh dan sholat fardu maghrib. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa disebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin harisun 'alaykum bil mu'minin raufur rahim fa in فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ